Kenapa membunuh cicak dapat pahala? Dan kenapa bisa demikian? Harrikuhu, bakar dia, kumpulkan semua kayu. Maka semua masyarakat Babel, Babilonia, mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakar dia. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bakar. Lalu apa kata Allah? Kuni bardan wa salama. Jadilah engkau sejuk dan selamat ala Ibrahim. Ketika itu datanglah cicak meniup-niup api Ibrahim. Maka dosa cicak sampai sekarang cicak pun. Maka ditembaklah cicak. Tembak. Kami dulu waktu kecil-kecil mengaji pakai karet tengok cicak. Kenapa kau bunuh? Bunuh sajalah, pokoknya bunuh. Hadis tentang membunuh cicak. Sebenarnya filosofi makna di dalamnya adalah bahwa kita harus memilih. Ketika ada kebatilan, Namrus membakar Ibrahim. Ketika itu ada seekor burung pipit membawa setetes air, lalu dipadamkannya api. Ketawa burung yang lain, kenapa kau padamkan api? Satu tetes mana bisa memadamkan? Aku tahu satu tetes tak bisa memadamkan, tapi aku hanya ingin nanti kalau Allah bertanya saat Ibrahim dibakar, apa yang kau lakukan? Aku pernah ikut. Saat somat dia ejek-ejek, pernah kau bela dia di internet? Kenapa ke situ pula begini? Aku tahu pembelaanku itu tidak bermakna, tapi aku ingin ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cicak, membunuh cicak ini manfaatnya bagus apa? Supaya tai cicaknya yang berserak-serak. Kadang kita sedang duduk, sah. Apa ini? Bau. Jangan disiksa. Yang pula tangkap cicak, dipegang kakinya, enggak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Yang buat ditangkap balik jadi cicak. Ah, kau lah dulu atuk-atuk kau dulu meniup-niup Ibrahim itu kan? Ah, jangan kusiksa kau semua. Ah. Boleh. Sekali bunuh.